Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarmu, Nak? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Maaf ya, Bu. Haji belum bisa pulang menjenguk Ibu. Kondisi pandemi saat ini sulit. Banyak juga pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, nggak apa-apa. Ibu ngerti kok. Baik-baik di sana ya. Ibu selalu mendoakanmu. Terima kasih, Bu. Ya. Tetap beribadah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aji, ada titipan buat kamu Aji ini. Ya, makasih. Ya. Aji, kapan kamu mau membayar kos untuk bulan ini? Iya, Bu. Kalian, saya mau pamit. Loh, kenapa, Aji? Besok mau pulang. Oh, yaudah kalau gitu. Hati-hati di jalan ya. Iya. Halo? Iya, Bu. Saya sudah sampai. Tempatnya kayak gini, sederhana. Enggak apa-apa, Bu. Yang penting sementara ini saya ada tempat tinggal. Oh, ya udah kalau gitu. Semoga nyaman ya. Saya tinggal dulu. Terima kasih, Bu. Ya, mari. Ya. Nenek mau kemana? Sekalian saya antar. Gak usah nak, nanti merepotkan. Kebetulan saya lagi pengen jalan-jalan juga. Sekalian aja. Ya udah nak, terima kasih banyak. Saya pamit dulu ya, Nek. Lupa keburu-buru. Saya lupa siapa namamu. Ya, Aji, Nek. Saya boleh nggak, Nek, kapan-kapan kesini lagi? Sekalian belajar berkebun sama Nenek kalau Nenek nggak keberatan. Iya, boleh. Boleh besok aja bantu-bantu Nenek. Wah, beneran, Nek. Kalau begitu, saya besok kesini lagi. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
lagi Aji mau belajar berkebun, tolong ajari ya. Oh ya. Aji, ini Mbak Sol, nanti yang ngajari kamu. Aji, saya tinggal dulu ya. Tolong ajari Aji, Sol. Oh iya, Bu. Ajarin tanam ini. Ya, ayo istirahat. Mari kita pergi. Ini sebenarnya sudah mau dipanen nih, sudah bisa dipanen. Halo Mas. Hah? Iya. Biasa ya? Original 50. Ah, oke. Okay. Habis ini meluncur. Siap. Iya, Mas. 50. Kayak biasa. Baik. Oke. Makasih. Ini Aji mau ketemu sama Nenek. Oh iya, tunggu dulu. Apa kabar? Sudah lama enggak ketemu. Iya, saya mau bicara sama Nenek. Oh iya. Di belakang aja. Oh iya. Aji mau ngomong apa sama Nenek? Saya mau berterima kasih sama Nenek, soalnya berkat Nenek hidup saya jadi berubah. Saya jadi punya pekerjaan sendiri, punya penghasilan sendiri. Saya juga bisa bangkit dari masa sulit saya. Ya sama-sama Ji, saya ya terima kasih. Ya. Semoga kamu bisa sukses. Ya. Amin, Nek.